Tekanan pekerjaan, lingkungan, dan padatnya aktivitas bisa memicu stres. Stres yang tidak dikelola atau dibiarkan bisa mempengaruhi kondisi kesehatan tubuh dan emosional. Mengutip dari HealthLab, stres kerap dikaitkan dengan penyakit jantung dan depresi. Kabar baiknya, selain liburan atau melakukan hobi, konsumsi makanan dan minuman tertentu bisa membantu menghilangkan stres. Berikut makanan dan minuman yang bisa menghilangkan stres. 1. Bubuk matcha. Hasil penelitian yang dilakukan pada manusia dan hewan menunjukkan bahwa matcha bisa mengurangi stres jika kandungan L-theaninnya cukup tinggi dan kafeinnya rendah. Misalnya, dalam penelitian selama 15 hari, 36 orang mengonsumsi kue yang mengandung 4,5 gram bubuk matcha setiap hari. Hasilnya, mereka mengalami penurunan aktivitas alfa-amilase ludah penanda stres secara signifikan dibandingkan dengan kelompok placebo. 2. Ubi jalar. Mengonsumsi sumber karbohidrat utuh yang kaya nutrisi seperti ubi jalar bisa membantu menurunkan kadar hormon stres. Sebuah penelitian selama 8 minggu pada perempuan dengan berat badan berlebih atau obesitas menunjukkan bahwa konsumsi makanan kaya karbohidrat utuh dan padat nutrisi memiliki tingkat kortisol ludah yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang mengikuti diet standar Amerika yang tinggi karbohidrat olahan. 3. Telur. Telur merupakan sumber kolin yang telah terbukti bisa menjaga kesehatan otak dan melindungi dari stres. Hasil penelitian pada hewan menunjukkan bahwa suplemen kolin bisa membantu respon stres dan meningkatkan suasana hati. 4. Bawang putih. Bawang putih mengandung sulfur yang membantu meningkatkan kadar glutathione. Antioksidan ini adalah bagian dari garis pertahanan pertama tubuh melawan stres. Hasil penelitian pada hewan menunjukkan bahwa bawang putih membantu melawan stres dan mengurangi gejala kecemasan dan depresi. 5. Teh kamomil. Teh kamomil dan ekstraknya telah terbukti meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi gejala kecemasan dan depresi.